Seorang nenek dan tiga cucunya yang berusia antara 3 dan 10 tahun nyaris rentung dalam kebakaran di rumah yang dihuni mereka petang semalam. Kebakaran berlaku kira-kira jam 3.30 petang di Kampung Ubai, Kuantan itu dipercayai bermula di bahagian dapur sebelum merebak. Ketika kejadian, kesemua mangsa berada di ruang tamu. Tak sedarlah, nasib baik orang depan ada beritahu cepat datang berlari-lari mari. Depan sini lah, depan tengok TV. Dengan cucu 3 orang, tak perasan lagi. Orang datang masuk. 20 anggota bomba dan penyelamat dari Balai Peramu, Pekan dan Kuantan diketuai penguasa bomba Muhammad Ismail Abdul Latif bergegas ke lokasi kejadian sejurus mendapat laporan. Bomba mengambil masa 20 minit untuk mengawal api. Kebakaran memusnahkan 96% rumah ini. Semua mangsa diselamatkan oleh jiran dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Nilai kerugian dan punca kebakaran sedang disiasat.